kuliner pedas di kota Garut. Gara-gara makan pedas kayak gini, tidur gua subuh, guys. Oke, tempat yang pertama itu Pentol Ceker Doel. Gua kesininya jam 10 pagi, udah rame banget yang ngantre. Kalau weekend, katanya bisa nunggu 1 jam, beuh, membagongkan sekali ya. Gila parah, itu kuahnya isinya cabe semua, guys. Di sini juga ada bakso bestinya gurita, guys. Lanjut, gua pesen pentol terpanjang sedunia akhirnya. Gua pesen 3 menu, 3-3-nya ini pedas banget. Kan harus tahu bakso beranak ini harganya 25.000. Pedasnya sampai muncrat-muncrat, guys. Asli ini bener-bener kuahnya enak. Jadi kuah pedasnya itu bisa dimakan gurih gitu, guys. Untuk baksonya dominan banget ke daging. Di tempat gua kayak ginian enggak ada. Kalau di tempat kalian ada enggak sih? Minum dulu biar dingin lambungnya. Lanjut ke bakso tusuknya si Thanos. Baksonya multiguna ya, guys. Nah, ini nih bakso bakar yang kayak begini rasanya. Kalau ini bakso bestinya cumi, gendut banget, di dalamnya ada baksonya, guys. Aduh, inget ginian inget nasi Padang. Harusnya kakaknya yang jual boleh pakai nasi nih. Keringat mengucur menandakan nikmatnya sangat tiada tara, guys. Mancam. Maaf ya saudara-saudara, mata gua perih.